Selamat datang di channelnya yaitu Cece Vlog. Nah, kali ini saya sedang berada di daerah Cikeas, tepatnya di Atohir, Komplek Atohir, Masjid Atohir. Nah, ini saya nggak liput dari show dalamnya, tapi ini kita lihat yang lagi tutorial belajar ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau mau belajar bawa mobil, usahakan cari tempat yang seperti ini, karena pertama terhindar dari motor meskipun ada nggak banyak, kedua jalannya luas, dan ketiga kita pantau bagaimana cara mengendalikan mobilnya ya. Ini sudah enak ya, udah nggak kayak kemarin-kemarin sebelumnya. Nah, ini udah bagus banget, ini udah lancar, ini 3 kali naik mobil langsung bisa nih. Yang pertama modalnya berani, kedua nekat dan yakin, nah keempatnya nanti bikin SIM. Untuk kelas selanjutnya bikin SIM sendiri. Nah, di sini yang pertama kita pelajari adalah keyakinan dan keberanian. Nah, dari kita harus yakin dulu dan didorong sama keberanian ya. Ini cuma 3 kali nih, jadi ini udah lancar nih. Sengaja saya ganti persnelingnya pakai naga biar nggak kelihatan. Megang setir juga udah nggak kaku, beloknya nggak lagi kayak kemarin, udah enak banget, udah lancar banget ini. Tinggal kedepannya, ini lokasinya seperti ini teman-teman. Jadi kalau mau berlatih itu belajar tuh cepet, biar bisa cepet, maksudnya biar langsung tanggi ya. Tempat seperti ini tempat-tempat yang aman dari mobil, aman dari motor, orang jalan kaki. Jadi cepat bisa ya. Jadi nanti pada waktu praktik di jalan raya, di jalan ini mentalnya udah siap. Jadi usahakan lokasinya, lokasi untuk belajar itu di tempat seperti ini. Kayak saya ini sekarang lagi di daerah Cikeas ini, di dekat Masjid At-Tahir. Sebenarnya bukan nggak boleh, bukan tempat latihan, cuma karena di sini agak sepi, jadi dibikinlah tempat latihannya. Ini lokasinya bagus, ini nggak terlalu ramai banget. Nah, beneran seperti ini, tapi perumahan-perumahannya juga belum ramai pengunjungnya, kecuali ke masjid ya. Kalau masjid sono, Masjid At-Tahir, ini ramai banget. Ini udah halus ini. Jadi pembelajaran yang kemarin 1, 2 dan ini yang ketiga, ini bagus banget, udah perubahannya udah jauh banget. Nah, ini masjid-masjidnya nih. Masjid At-Tahir. Masjid At-Tahir ya. Tapi bukan untuk dijadikan tempat belajar, bukan, karena ini sekalian kita ngirim ada peluang, udah kita pakai ya peluang itu buat belajar. 3 kali aja udah lancar, udah enak ini. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar, pertama punya mobil sendiri, kedua yakin, ketiga siap mental. Nah, karena kalau bawa mobil kan pertama mental dulu. Enggak, kayak pinggir aja lah. Oh, ini katanya sudah aja katanya nih, sampai sini aja katanya. Oke, jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe ya. At-Tahir.